Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan belajar untuk mengecek error code ya. Masuk menu di Merce Axor 2528 ya, Road S10. Jadi ini tampilan display-nya. Posisi kontak on. Nah, ini suite menunya ya, menu. Nah, pertama kita pencet yang ini dulu, kita pencet ini. Nah, di sini akan keluar kilometernya ya, jarak tempuhnya sudah berapa. Ini fuelnya 32%, sisanya ya, sisa 32% atau 80 liter ya. 80 liter, ini kalau kita pencet yang di atas ini, nah, itu diperkirakan jarak tempuh 280 km ya dengan sisa fuel yang ada. Ya, sekarang kita masuk lagi ke ini horse-nya ya, HM. Untuk engine HM engine itu 2247 horse ya. Sekarang kita lagi masuk di sini. Ini alarm ya. Penyetelan alarm, terus waktu jamnya ya. Nah, ini untuk ABS. ABS, nah, sekarang untuk mengecek errornya, kita cek di sini. Kita pencet yang atas sini. Nah, oke ya, berarti nggak ada error ya. Kalau dia ada error, dia akan muncul number ya, nomor. Nah, di situ kita cari list-listnya. Kalau nomornya yang sekian, itu error code-nya apa? Sekarang kita cek lagi ini FR-nya. FR kita cek di sini, pencet di sini. Oke juga, enggak ada error ya. Nah, INS-nya juga enggak ada error. MR-nya juga enggak ada error ya. Berarti unit ini enggak ada error. Nah, kalau yang tombol di atas ini untuk kembali back-nya ya. Kalau di sini untuk masuknya, misalkan di sini alarm ya, kita pencet yang di atas ini. Nah, ya adjust. Nah, untuk open-nya kita pilih ini. Nah, yang di bawah ya. Oke, okay. Nah, sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.